banget. Oh itu si papi ada tanya di grup rapot bukan surat kawin. Kasih lihat papi cepetan itu rapot. Udah kasih lihat itu kan. Di kan kebun saya itu kamu udah pernah lihat tuh. Kebun saya itu tidak ada tanahnya. Iya. Saya belum isi tanah. Iya. Tapi parenya hidup. Jadi itu pare hidupnya pahit banget ya. Dia nggak ada tanahnya hidup ya. Udah gitu dia nyantel-nyantel di tangga dilepasin berarti. Harus mencontoh pare loh. Pare aja jualan, berjuang. Ya. Gak ada tanah, padahal cuma kayak batu pare kayak gitu. Dipencet-pencet. Ya, minum itu buat jus saya setiap pagi sama. Emang minum jus pare bener-bener pare aja gitu. Tadi pagi saya bikin pare sama pepaya. Cuma pare dan pepaya. Toxic lagi, that's not toxic. Toxic emang baik, gue toxic. Don't try. Bagus itu, sehat. Enggak lah. Kamu gak percaya sih? Katanya anak harus percaya sama orang tuanya. Kamu gak percaya banget. Lelah. Yang ke kiri nggak pakai sen. Tola, mau yang mana? You want eat-nya? Iya dong. Mau makan sini kok. Ininya asik juga. Terus ada yang pilih menu juga ya, Pak? Bisa, ini yang prasmanan. Ini yang prasmanan? Yang menu regulernya ada di bukunya. Oh, oke. Okay. Mau prasmanan apa mau pilih menu? Prasmanan. Oh ya, prasmanan. Ini menu sendiri. Iya. Di sini. Kayaknya si bapak tuh galau lihat Yujin. Kayaknya semua mau, makanya dia sampai nawarin. Ini cakalang besar. Mana baby cumi? Itu second row. Goreng apa panggang, Mbak? Ya, digoreng. Goreng, Mbak. Ya udahlah. Ini apa? Ini ayam pelalah. Kayak ayam suwir gitu ya, Mbak? Iya, kayak ayam suwir. Ayam pelalah. Ya, ada mochi. Lala lagi buat mochi, enak tuh mochinya, Lala. Lala enak katanya mochinya, Lala. Wow! Enak banget. Itu apa artinya? Victory dance. Yeay. Lala kalau itu tuh. It's the victory dance. Kamu gak boleh pesen kebanyakan loh, ingat. Iya. Masih ada lanjutan. Lala mau ke itu, tempat ice cream ya? Yang mana nice? Itu gak boleh begitu lagi kayaknya. Gak boleh begitu lagi kayaknya, langsung tunjuk semua dipesen. Itu, apa itu sebelah sini? Langsung ya, kayak kemarin. Ini semuanya mbak, gitu. Kita masih momen. Oh iya.
kita saling shoot dia mau muji sembarangan muji dia pede sekali bakal dipuji pencet langsung mami nggak usah ragu-ragu. You admire your kids hard work for the past 1 year. Maknya dikerubutin. Selamat siang. Ini nih honey ginger, honeynya dibawa banyak banget honeynya tuh dibawa tuh yang coklat coklat honeynya. Ini gingernya keren, ini baru sehat lah, minuman sehat. Minuman sehat lah, lah minuman sehat lah. Kita udah sampai. No, gimana ini? No. Ini entah mikunya nggak? Yang enggak. Kain ini dikunya, yakin nggak dikunya? Enggak. Belum sengefans itu sama makanan sehat. Banyak loh. Alamak. Banyak loh tuh. Ini gak dikunyah ini. Itu kayaknya kalau di perut langsung meledak. Hangat nanti ini, hangat. Penuh kehangatan. No mercy. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kami. Enak, nasi berempah-rempah katanya. Coba nasi lihat itu nasi. Nasi kecombrang ada. Di sendoknya dong. Ada rempahnya tuh? Itu nasi campur aja ya. Gimana ya Jin? Destroy the beauty. Destroy the beauty. Mm. If the ice cream is warm, I have problems. Tapi ini kayaknya oke lah daripada too sweet. Mami kan udah tua. Turun depan bagasnya. Wow! Dijempolin. Dijempolin. Apa katanya Lala? Istilahnya apa, Lala? Remaja jongke. Wow! Aduh. Lansia dini. Iya kan benar kita lansia dini.
Enjoying. Aduh, jatuh deh. Hazelnut. Hazelnut. Anak-anak yang milih. Saya kebanyakan minum susu almond di rumah. I like Omo. Dan menurut mereka susu almond saya itu kayak susu biasa yang kalau udah habis terus dibilas gitu di gelas. Warnanya persis ya. Iya. Kalau mau gendut jangan ngajak-ngajak. Tapi kalau mau makan ngajak-ngajak. Weh. Foto yang baik. Hah? Foto yang baik. Iya, gimana itu? Kalau mau gendut jangan ngajak-ngajak. Kalau mau makan harus ngajak-ngajak. I want to see the texture. Oh. Yummy. That's kayak srikaya ya. Padahal ini lagi makan sehat. Katanya satu hari hanya 2 sendok makan. Ini dunia. Makan. Aduh. Coba mami lupa bayar lagi ya. Gawat. Untuk kedua kalinya. Dua kali udah. Bagus. Kamu di situ juga kecil. Coba geser di tengah. Coba di tengah. Mana kecil kok. Tetap kamu kecil. Coba di sebelah Yujin. Itu nasib punya keponakan gede-gede.